Ratusan pengunjung ramai memadati Curug Cilember di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi lalu. Para wisatawan ini memanfaatkan libur panjang dengan menghabiskan waktu bersama keluarga di alam terbuka. Rata-rata mayoritas pengunjung yang datang ke tempat ini berasal dari Jabodetabek. Salah satu pengunjung asal Depok, Dedi, mengaku puas bisa menghabiskan liburan bersama sanak famili di alam terbuka. Akses jarak tempuh juga menjadi alasan. Kenapa sih Pak memilih wisata ke berwisata ke Curug, Pak? Pilihnya ya ke alam ya gitu, jadi di sini kan hidup gitu. Anak-anak juga senang main air. Ini paling deket sih ke sini, kalau ke seterusnya mah nggak kuat macetnya. Oh gitu, Bapak dari mana emang, Pak? Dari Depok. Dari Depok? Ya. Baru ke sini, Pak? Sudah yang kedua kali sih. Sudah yang kedua kali. Berarti ya. Emang suka di sini ya? Iya. Karena alamnya sejuk gitu. Iya. Sementara pihak pengelola mengaku angka pengunjung mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Selain dari Jabodetabek, bahkan pengunjung dari mancanegara pun sengaja melihat curug ini. Kalau dilihat dari intensitas kunjungan memang ada kenaikan sedikit. Kemudian juga karena masa-masa hari libur ya, dibanding dengan tahun yang lalu memang ada penurunan kan ke Curug Cilember. Kalau rata-rata pengunjung di sini dari mana aja sih, Pak? Ini rata-rata kunjungan itu dari Jabodetabek. Dari Jabodetabek, Bekasi, Jakarta, dan daerah-daerah sekitar lah, daerah Bogor sih. Untuk kunjungan yang dari mancanegara atau dari Arab Saudi. Dari Kabupaten Bogor, Chevy Suryadi melaporkan.